kita, bagi saya, pilihan raya telah selesai. Isu politik tidak timbul. Sekarang hubungan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Yang pertama, insyaAllah kita akan merapatkan hubungan negeri dengan persekutuan lah, atas prinsip federalisme, dan kita akan memenuhi kebajikan dan keperluan rakyat. Keutamaan kita, dan insyaAllah kita akan cuba selesaikan masalah air lah, terutamanya masalah air. Memang semua tahu bahawa kita berdepan dengan masalah air, dan bukan Kelantan saja sebenarnya, negeri-negeri lain pun ada masalah juga. Jadi insyaAllah kita akan cuba selesaikan lah, berperingkat-peringkat lah, tapi ianya menjadi keutamaan kita. Kemudian kita akan mengukuhkan sektor ekonomi melalui infrastruktur utama, iaitu pelabuhan, international airport, jaringan lebuh raya, ECRL, dan kita akan merancang kaedah terbaik bagi meningkatkan hasil sumber asli, terutamanya mineral. Kemudian kita akan memanfaatkan kepakaran anak-anak Kelantan, dan kita akan meningkatkan hubungan strategik Kelantan dengan negara luar dalam bidang pendidikan dan juga ekonomi, insyaAllah.